Nah, ini contoh anjing yang akan kita buat ketika diberdirikan. Lucu, bukan? Oke, selamat datang di cara buat origami. Jangan lupa like, share, komen setelah berlangganan. Mari melipat. Untuk membuat origami anjing-anjingan ini, sebetulnya kita memakai dua buah kertas. Satu kertas menjadi bagian badannya dan satu lagi menjadi kepala. Dan kita hanya perlu menaruhnya seperti ini, kemudian diberdirikan seperti ini. Oke, langkah yang pertama, kita buat bagian yang paling mudah dulu, yaitu bagian badannya. Pertama, kita lipat kertas secara diagonal. Oh ya, sambil nonton video saya, jangan lupa kalau ada langganan ya, tinggal diklik saja berlangganan ya. Kalau ada iklan-iklan lewat, bolehlah diklik. Kemudian setelah ini sudah hampir jadi sebetulnya. Nah, kita sekarang memprioritaskan untuk bagian ekor. Kita lipat kira-kira mungkin dari sini 2 atau 3 cm seperti ini. Ini juga terserah, mau bikin ekornya panjang boleh, pendek boleh. Nah, setelah ini kita lipat kembali ke arah berlawanan atau arah awalnya tadi seperti ini. Oke. Jika sudah, kita buka lipatannya seperti ini, dan langkah yang selanjutnya, nah, kita mempinch. Saya nggak tahu bahasanya, mempinch itu apa? Menekuk kembali seperti ini, dari seperti ini. Oke, tinggal dirapikan saja. Nah, ini akan menjadi bagian ekornya. Kemudian untuk bagian depan, bagian ini kita lipat lurus. Caranya kita menyamakan bagian yang ini. Seperti ini, kira-kira mungkinnya 2 cm bebas ya. Jika sudah, kita hanya perlu membuka bagian ini. Seperti ini. Kemudian kita arahkan bagian ujungnya tepat ke bagian tengah. Jadi seperti ini. Ini untuk badannya sudah hampir jadi, kita sisihkan dulu di sini ya. Kemudian kita membuat bagian kepalanya. Ini juga sebetulnya cukup mudah. Pertama, kita lipat kertas juga sama secara diagonal. Satu saja. Diagonal, kita membuat garis diagonal satu saja seperti ini. Berikutnya kita buka lipatan, kemudian kita tekuk bagian tepinya kira-kira mungkin 1 cm. Ini juga perkiraan juga. 1 atau setengah cm tidak apa-apa. Seperti ini. Berikutnya kita lipat juga sisi yang berlawanan. Setengah cm juga atau 1 cm kalau 1 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat kembali. Bagian ini kita sebetulnya kita bagi menjadi tiga biar lebih mudah. Kita miringkan salah satu sisi saja. Ini anggap tiga bagian yang sama ya di sini. Jadi kita miringkan bagian ini ke sini. Ini berfungsi menjadi telinganya. Seperti ini. Oke. Agar sama, kita bisa melipatnya ke arah sini, atau kita bisa balik seperti ini. Kemudian kita lipat samakan dengan bagian yang bawah sini. Nah, seperti ini, disamakan saja, kemudian tekan perlahan, kemudian kita buka lipatannya. Nah, seperti ini sudah sama kan? Kemudian rapikan. Langkah berikutnya kita melipat bagian ini ke sini. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lipat ke arah bagian belakang seperti ini.
ini sebetulnya sudah jadi. Kita hanya perlu menambahkan matanya yang kecil biar kelihatan lucu ya. Jangan terlalu gede. Kecil aja satunya di sini. Kemudian hidungnya panjang bulat. Panjang dan bulat. Ini juga biar lucu. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kakinya kita beri garis seolah-olah ada bagian kaki di sini. Nah, terserah saja sih garisnya. Kemudian posisinya seperti ini nanti. Ya, jadi anjingnya tampak miring. Nah, lucu kan? Oke, terima kasih telah menyaksikan cara buat origami. Jangan lupa like, share, komentar, serta berlangganan. Dan sampai jumpa lagi di tutorial cara membuat origami yang lain. Dah.